Jelang bulan suci Ramadan, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama tim Satgas Pangan Polres Muaro Jambi turun langsung melakukan sidak ke pasar tradisional Sengeti. Pada Selasa pagi guna memantau harga sembako dan keperluan pokok lainnya. Sidak yang bertujuan untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan di pasar tradisional Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Dalam sidak kali ini asisten 2 Setda Muaro Jambi David Rozano, Wakapolres Muaro Jambi Kompol Lukman, Kadis Disperindak dan Kabak Ekbang turun langsung mengecek harga sejumlah kebutuhan rumah tangga jelang bulan suci Ramadan. Seperti yang dikatakan oleh David Rozano, asisten 2 Setda Muaro Jambi, beberapa hari lalu harga sejumlah kebutuhan pangan melonjak drastis. Seperti harga daging ayam yang mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Namun saat dilakukan sidak ke pasar, harga daging ayam sudah mengalami sedikit penurunan, yakni dari Rp50.000 per kilogramnya menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Namun untuk harga beras dan sayur masih terbilang stabil. Dari pemerintah kabupaten serta dengan tim Satgas Pangan Polres, kami sudah sepakat bersinergi untuk melaksanakan pemantauan harga dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Dan hasilnya hari ini beras masih normal lah, normal. Ayam sudah mulai ada penurunan. Kemarin katanya 50.000, sekarang sudah 45. Cabai merah itu tergantung dengan agen di Jambi. Kalau agen di Jambi barang itu bisa turun, di sini turun. Karena mereka cuma dari Jambi ke sini cuma ngambil keuntungan sedikit gitu, sekitar harga ini. Harga hari ini cabai merah 35.000. Cabai hijau juga 35.000. Sementara itu menurut Wakapolres Muaro Jambi Kompol Lukman, pihaknya mengaku telah menurunkan tim dan telah memberikan surat edaran terkait kenaikan harga sembako ini. Apabila terjadi kenaikan terus-menerus di lapangan, maka tim Satgas Pangan Polres Muaro Jambi akan cek langsung ke pihak pendistribusiannya. Dalam penegakan hukum pertama, kita mendampingi dari Pemda dalam Satgas Pangan. Pertama, memang kita diperintahkan untuk mengawasi peredaran. Peredaran, apabila ada peningkatan harga yang cukup signifikan, kita akan bertindak. Misalnya, ayam. Ternyata dia melampaui head, apa disampaikan oleh dari Pemda juga sama, kita akan panggil distributornya. Atau memang tim kita juga sudah turun ke lapangan dalam rangka mengecek pendistribusian itu. Kalau memang ada, mungkin ada penumpukan-penumpukan yang tidak perlu, nah itu harus kita cek. Tapi sementara ini untuk Kabupaten Muaro Jambi, seperti disampaikan tadi, sudah cukup, masih stabil lah, terasa masih stabil. Jadi sementara kita hanya menjaga saja, karena kita berjalan seperti yang sudah berjalan seperti ini. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.